bacaan kembang ya. Ini bacaan doko tapi yang kembangnya jumbo. Ini di rawa bening aja rebutan. Harga di 1000 nih. Iya pastilah. Ini rawa bening aja rebutan. Rebutan jarang ada nih. Kalaupun ada harganya enggak mungkin 1000. Enggak ya. Hanya ada di Andara doang ini 1000-an nih. Tuh. Nah, ini kita mau update nih. Kita mau update ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan coba update lagi beberapa koleksi yang ada di lapak ini, di lapaknya Kang Udin ya, karena di sini banyak sekali pilihan-pilihan juga ya yang bisa menjadi referensi buat teman-teman. Ya, tadi kita opening di sini nih. Nah, ini doko kembang. Doko kembang kita open harga di harga 1 juta atau 1000. Kita taruh di sini aja dulu bagian. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan lain yang bisa menjadi referensi dan bahkan kita juga ada tas B ya. Ini ada tas B. Wah, ini kayaknya bahan baru nih, cakep nih. Kita kasih berapa nih gini Tri nih? Hmm. 50. Kemurahan. Gini Tri. Oke, ini ya gini Tri nih, cakep nih. Tuh. Ini katanya di harga 50.000 aja. Saya bilangnya kemurahan, tapi katanya biarin aja enggak apa-apa. Ya udah, karena kan memang ownernya yang lebih paham ya. Jadi kita kasih harga 50.000 aja untuk genitri ini, tinggal pakai, bisa jadi kalung, bisa jadi tasbih. Dan di sini ada berapa pilihan? Ada 3 ya. Ada 3. Tuh, ada 3. Nah, ada juga yang lain. Ini dia kelapa ya, kayaknya kelapa mini ya. Hah? Liwung namanya. Liwung. Liwung. Nih, Liwung namanya katanya. Liwung. Liwung. Ini ada juga gini tri lagi untuk gelangnya. Jadi ada buat tasbih, ada buat gelang. Ini juga bisa buat tasbih nih. Masih bisa. Harganya berapa nih Bang yang tasbih? Dan yang gelang? Yang murah 15.000 saja. Tuh. 15.000 katanya, murah meriah. Tinggal pilih. Oh, ini ada juga buat liontin dari bambu. Nah, ini bambu ajaib ya. Ini kodamnya ada banyak ini, rame nih. Cek kodam. Biasanya banyak din. Apa tuh? Oh itu dia tuh. Oh ini pilihannya banyak ya nih. Nah, ini juga nih. Tuh, ini kreasi anak bangsa ya. Tuh. Kita kasih berapa nih yang liontin-liontin begini? Nah, itu 20.000 aja. 20.000, tinggal cariin kalungnya aja ya. 20.000. Ini ada kalungnya juga malah, ini tinggal make. Ada kujang, ada ukiran. Nah, tinggal pilih dah pokoknya kalau ke sini mah. Ada batu-batu lostun. Nah, itu nanti kita update lagi yang di situ, yang di sini dulu nih. Yang di sini berapa nih? 50. Dari 50 atau 50-an? 50.000-an. Oke, harga dari 50.000-an. Nih kita lihat satu persatu nih. Ada jenis spiritus. Ya, anggur spiritus. Ini jenis giok. Ada fosil. Bentuknya kayak yin-yang ya. Nah, ini sama Aceh juga nih, batu Aceh. Batu Aceh. Yang dari 50-an ya. Ini yang anggur. Nah, surga. Lavender. Jakarta. Ini lavender. Lavender. Ini fosil kayak pusar bumi. Kelor ya, kelor pusar ya. Ini kelor pusar bumi. Di Depok itu jalan Merdeka. Batunya kelor tapi motifnya pusar bumi. Ini batu Aceh nih. Pucubung api ya. Jubung api nih, kayak Yaman dia kalau di center merah. Yaman Cibeet. Yaman Cibeet. Cibeet, Cibeet, cakep tuh brother. Juga mantep ini. Ya kalau ke Brigip, di luar waktu fosil lagi. Fosil kelor lagi. Ada bentuk kayak yin-yang nih. Ini di Labrador semi cutting. Ada Labradornya. Wah, ini badar besi kayaknya ini.
Nonata atau Badar Besi. Nonata, Selonata, Pasir Mas. Ini Pasir Mas yang hijau. Pokoknya harganya kita itu dari harga 50.000 ke atas. Da. Oh, cakep juga nih. Ini motif ya. Motif. Ini fosil juga. Ini dia sisik naga. Batu Sulawesi ini. Baja. Bukan sisik naga. Bagus itu. Jala Sutra beda lagi tuh. Sisiknya naga coba. Harusnya mahal itu. Sisiknya naga loh itu. Ada yang bulat. Ada yang bulat. Ini apa nih? Kayak tahu ini batu nih. Apa nih? Hanuman. Iya kan? Hanuman kan? Iya, makanya oke, tahu jenisnya. Enggak asing gitu. Bulu Hanuman. Saya ada satu, Son. Iya, saya ada satu. Soalnya jadi mirip banget. Kita ada lagi Badar Besi kayaknya nih, merah nih. Ini Badar Besi. Ini ruby. Ini apa nih? Perak, badar perak. Oh, badar emas tuh. Ini hati ayam. Combong. Nah, ini Pirus masih Lostone, ini Nevada tuh. Lostone kita kasih berapa? Nevada. 100.000 saja nih. Kalau yang sudah ada ringnya? Ini? Ini 150. 150.000 tinggal pakai ya. Nih, tinggal pakai ini tuh. 150.000 aja tinggal pakai. BIM 7. Ringnya. 7 apa 8 ini? Oke, ukuran jarinya ya, 7 apa 8 katanya tuh. Udah porselen lagi ya. Tapak jarak tuh, coba tawa nih mau. Ah, tapak jarak banyak biasanya. Jalak. Nih, jarang-jarang ada nih, tuh tapak jarak. Dari kelor ya. Nih, gali kelor nih tapak jarak nih. Kita kasih berapa nih? Oke, kita jualnya 500.000. Iya, mahal dong. Ini kan kelor. Udah gitu tapak jalak, jangan dimurahin ini mah. Tuh gope pokoknya mah. Tuh, kalau mau. Di bawahnya kendit kayak gitu tuh, atau sudah lanang, di atasnya tapak jalak. Ini natural ya, natural, jarang ada. Kita potong batang fosil kelor belum tentu dapat yang begini. Satu nih. Lagi mainin. Tapi ini belum dikit. Oh, no, ada satu lagi nih. Ini yang Lostone ya. Nih, tuh. Ini 300.000 nggak apa-apa. Oh, coba begini ya. Kuale iki gawe ini. Aturan begini nih cakep nih. Tembus lagi seratnya. Kalau begini. Ya. Dibuat ulang lagi tapi kan takut hilang ini seratnya. Harganya sama lah itu. Betul. Ini juga antik nih. Diobral apa itu diobral? Mangga. Ada pusar bumi, kinyang air, ini motif juga. Rp10.000. Ini sisik naga apa? Beruang apa? Anjing, huh? Anjing. Cukup banget. Punya siapa? Huh? Yang orang lepas. Ambil aja, mau aja. Hah? Ah, gue digigit udah. Lu aja. Ini ada giok belimbing. Giok belimbing berapa, Bang? Itu 200. 200. Oke. Okay. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik untuk lapak ini bisa di nomornya Bang Udin. Nomor berapa, Bang Udin? 088 22 lagi 771. Tuh, lapaknya Bang Udin ya. Langsung aja merapat, ini koleksi dari beliau nih.
Oke, sahabat yang kita dari Seribu Budaya liputan di lapaknya Bang Udin. Beberapa koleksi yang ada di sini, pilihannya masih terjangkau. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.000, 10.000.